belly to belly, face to face. Those eyes who take me to the start, sweetheart, sweetheart. Karena hari ini aku tuh bener-bener kayak hektik banget kerjaan dan energinya tuh udah habis. Jadi capek banget kalau misalkan buat masak yang terlalu berat gitu, kayak yang ribet-ribet tuh kayak udah habis gitu energinya. Jadi aku sekarang pengen buka puasa pakai mie instan aja. Jadi siapakah mie instan yang akan kupilih? Tang ting tung, siapa yang beruntung? Bosen. Ini lagi gak mau. Jadi kita pilih yang paling belakang aja. Ini aku punya sesuatu yang belum saya makan. Ini belum aku makan, jadi kayaknya lagi pengen makan yang gak terlalu apa ya, pengen makan yang goreng sih, karena kan lebih gampang makannya dan gak ribet gitu. Jadi sekarang kita pilih. Jadi sekarang kita masak ini aja. Pegang pakai tangan karena saya biasa debus. Thank you.
sahur, dan kadang aku juga malas banget buat masak sahur, tapi mau enggak mau video kali ini setelah makan karena lagi nunggu kenyang kelar sebelum melakukan aktivitas yang lain lagi, jadi aku sekarang mau live di Instagram dulu. Apanya dong? Tadam. Checking connection. 안녕하세요. 저는 대전 교회 진짜입니다. Siapakah yang akan join pertama? 1 2 3. Yeay, pemenangnya jatuh kepada Say hi guys. Nyong. Aku enggak berani make background music karena takut kena copyright. Soalnya aku mau masukin ke vlog, takutnya nanti kena copyright. Gendang. By the way, besok ada vlog baru, jadi ditunggu saja. Aku akan mengejar ngedit malam ini, pokoknya besok harus di-up videonya. Udah lihat Vivid Round 2 belum? Karena view itu nanti masuknya tuh satu hari setelah yang hari ini tayang, biasanya gitu. Deg-degan. Oh my god. Jadi, pertama hal yang akan aku lakukan pada membereskan rumah ini adalah beresin kasur. Jadi, nanti biar fokus ke luar kamar gitu. Habis ini sih kayaknya mau ke ruang kerja, yang terakhir adalah dapur. Jadi, langsung aja kita beresin semuanya. Kasur sudah bersih, sudah rapi. Mari kita lanjut ke ruang kerja di sebelah. Ini acak-acakan banget, acak-acakan banget. Apalagi ini banyak banget paket numpuk, nanti aku bakal susun juga deh. Jadi mari kita langsung aja beresin dari meja dulu. Step bersihin rumah yang terakhir, menurut aku itu paling tepat bersihin lantai. Tujuannya supaya bisa lebih maksimal bersihinnya, karena debu dari furniture yang sudah aku bersihin tadi pasti terbang dan nempel lagi di lantai. Terutama bahan masakan yang jatuh ke lantai itu bisa repot banget kalau cuma dibersihin pakai sapu. Aku tipe orang yang totalitas banget kalau masalah bersih-bersih, jadi aku akan bersihin semua sudut rumah aku dengan sedetail mungkin. Makanya, aku manfaatin vacuum cleaner supaya bisa nyedot berbagai macam kotoran dan debu yang gak kelihatan dengan mata. Untuk vacuum cleanernya, aku pakai merek Perismith XS20 dan ini recommended banget buat kamu yang lagi bingung cari vacuum cleaner yang bisa nyedot debu total. Karena sedotan vakumnya itu kuat banget, makanya Perismith vacuum cleaner ini disebut motor bus 200 watt terbaik di kelasnya karena daya hisap maksimum 18.000 PA. Untuk vacuum cleaner 200 watt ini masih relatif kecil buat aku yang tinggal di apartemen. Dan yang paling aku suka itu, vacuum Perismith ini tanpa kabel alias menggunakan baterai. Jadi nggak perlu repot harus tarik kabel roll sana-sini buat bersihin semua sudut rumah. Jenis baterainya itu 22,2 volt lithium ion dan bisa kamu gunain selama 30 menit. Kalau baterainya habis, kamu cukup charge aja dan nggak ngabisin waktu lama juga kok. Cuma sekitar 4 jam gitu deh. Jadi kamu bisa sambil selingin aktivitas yang lain dulu. And don't worry, vacuum cleaner ini nggak berat sama sekali ya. Cuma 1,3 kilo aja. Jadi nggak ngerasa pegel sama sekali waktu dipakai bersihin rumah sampai tuntas total. Seperti biasa, yang udah mulai keracunan sama vacuum cleanernya karena nonton video bersih-bersih rumahku ini, link produknya udah aku taruh di description box ya.
Jadi hari ini aku dimasakin dengan Ibu Rescia memasak salmon. Wow. Chef Ibu Rescia. Rescia. Enjoy. Irasin karena mau kawin lagi. Tolong. Kan kawin lagi dengan orang yang sama kan. Oke dong. Oh kawin. Oke dong. Takut gue ngomong yang tidak diingat di dalam video saya. Tolong di cut ya. Iya. Tapi dimunculin yang ngomong di cut ya. Ini kita dimasas dulu ikannya biar relax. Anjay, biar relax. Wow. Istri siapa ya? Lagi ya. Vlog selanjutnya kita lagi masak salmon. Salmon seksi. Saya yang masak. Gue guys. Nah, coba mau. Wow, itadakimasu. Nasi salmon yang udah kita masak tadi, terus ini ada buah kaldu gitu, kaldu sapi. Nanti makannya caranya gimana kak, kasih tahu? Tuang airnya. Iya, semuanya langsung sama itu-itunya. Oh iya. Iya. Kalau kayak gini doang boleh enggak? Udah enggak usah cobain. Serius coba? Coba aku coba dulu. Enak banget, coy. Mau ngadu makan cepet apa mau menikmati? Aku ini dulu ya, yeah, ini, okay. Ini ya. Iya. Yeah. Nih kita makan si salmonnya dulu. Keywordsnya apa, bestie? I love. Itadakimasu. Oh, iya. Itadakimasu. Kok nggak doa sih? Enggak. Oh udah. Sumpah, buat kalian yang malas masak, masak begini aja. Ih parah sih. Parah kan? Enak kan? Parah. Gimana? Kayak comfort food gitu kan? Karena aku orang Indonesia, aku akan makan memakai sambal. Kenapa gak dituang semua sih? Masih mau menikmati rasa salmon. Salmon tuh di kulkas bisa bertahan berapa lama ya? Di freezer. Halo? Gampang banget itu makan masalah. Mm-hmm. Makannya kayak anak bayi aja. Pakai sayur sop. Masuk frame dong. Mm-hmm. Aku juga pernah masakin Jordi tapi pakai kecap-kecapan itu masih salmonnya di fry juga sama dari TikTok. Kayak yang bikin enak tuh ininya. Sambal. Karena aku cinta produk-produk Indonesia. Sambal. Oh ini sambal bacang. Nambah pecah rasanya. Si lapar. Hmm.